Okey, selamat pagi belaka. Hari ni Awi berada di Singoro. Di depan Awi ni menu pagi ataupun kuih pagilah. Hok biasa orang Kelantan duk makan ni. Kita ada tiga jenis hari ni. Yang pertama kita ada pulut pagi dibalut dengan daun pisang. Kita ada juga kuih bom. Ni hok jari juga Awi jumpa ni. Pulut pisang. Kita nak tengoklah, kita nak rasa lagu mana. Tu dia deh. Pulut pisang ni dia ada pulut, dia ada nyoh, lepas tu ada pisang setengah. Cukup sesuai untuk waktu pagi sebabnya dia ada manis sikit. Lepas tu manis pisang tu, manis buah tu. Lepas tu dia ada lemak nyo tu. Kalau nyo-nyo ni kalau ikut bahasa Mak Saleh kak, kau kena lah. Okey. Untuk kuih yang kedua. Untuk kuih yang kedua, Abi nak terah kuih bom. Kuih bom. Ni bagi dia ni. Kuih bom dia ada iti kacik dalam. Kita terah sikit eh. Okey. Ni iti kacik ni. Jadi ni dia panggil kuih bom iti kacik. Kita terah sekali lagi dah. Kita terah ni sedap lah ni. Okey. Untuk kebun ni ya, dia liat sikit tapi sesuai lah untuk kita dikapung dengan iti kacil ni. Supaya ada badan sikit. Badan ni lah kombinasi tepung dengan kacil ni terbaik. Okey. Untuk yang ketiga ni, kuih yang ketiga di waktu pagi di Singoro ni, kita ada pulut pagi dibalut dengan daun pisang. Kita selok-selok dulu lagu mana. Atas ni ada nyonis dia panggil dah. Jenis kita kena cabut gini lah, sekali dengan nyo tu, sekali dengan pulut sekali. Tak boleh makan suku-suku. Tidak rasa dia tak sapa. Kalau nak makan tak boleh makan nisai saja, tak boleh makan nyo saja. Dia kena makan sekali dengan iti dia dengan pulut sekali. Lepas tu kat kita kuang. Ni sengannya tu. Hok mahanya. Hok kita marus-marus ni sangat ni. Sekali lagi. Ini sedap. Lepas tu aroma daun pisang ni bagi dia. Kuih bagi kuih sedap dah. Dia patut kita balah pula. Kita balah pula dengan air teh tengok alik-alik pagi ni dah. Teo di Singoro ni, selain pada rasa teo, air dia juga ada berasa pandai. Kalau nak terah, kena mari sewa ataupun mari tinggal di homestay Singoro. Mari.